kelihatan backgroundnya. Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di pemilihan calon ketua umum HMPS Akuntansi Universitas Tama Jagakarsa periode 2022 sampai 2023. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara pemilihan calon ketua umum HMPS Akuntansi periode 2022 sampai 2023 dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Livia Dwi Fitri Milenia dari semester 6 pagi akuntansi. Saya selaku MC yang akan memandu berjalannya pemilihan calon ketua umum HMPS Akuntansi periode 2022 sampai 2023 sampai dengan selesai. Mohon kepada seluruh hadirin untuk menyalakan videonya selama acara berlangsung. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Firman Tasebayang, SEMM, selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Tama Jagakarsa. Kepada yang terhormat, Ibu Wati Rosmawati, SEMM, selaku Sekprodi Akuntansi Universitas Tama Jagakarsa. Yang ketiga, kepada yang terhormat, kepada Kak Fahru Reza Aleka Mansa, SE, selaku Ketua Umum HMPS Akuntansi periode 2017-2018. Kepada yang terhormat, Kak Rizkiansa SAK selaku Ketua Umum HMPS Akuntansi periode 2018 sampai 2019. Kepada yang terhormat, Kak Ari Eka Saputra SAK selaku Ketua Umum HMPS Akuntansi periode 2019 sampai 2020. Kepada yang terhormat, Kak Wahyu Ramadan selaku Pelaksana Tugas HMPS Akuntansi periode 2020 sampai 2021. Kepada yang terhormat, Moh Fajar Sutoyo selaku Ketua Umum HMPS Akuntansi periode 2021 sampai 2022. Dan para hadirin teman-teman yang saya hormati. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kaprodi, Sekprodi, kandidat, dan para hadirin yang telah meluangkan waktunya pada acara pemilu online hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan pembacaan doa hari ini akan dibawakan oleh saya sendiri dengan syariat Islam. Bagi yang beragama non-Islam, dipersilahkan menyesuaikan. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan pemilu online agar dapat melanjutkan kepemimpinan kepengurusan HMPS Akuntansi ini. Ya Allah, jadikanlah pemilu online ini sebagai tujuan yang baik bagi perkembangan kampus Universitas Tama Jagakarsa dan Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi. Ya Allah, semoga kandidat yang terpilih nantinya dapat menjalankan amanah dengan baik dan semoga mampu mewujudkan visi misi dengan baik ke depannya. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Robbana atina fitunya sana, wa fil akhirati hasana, wa qina adzabannar. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Berdoa selesai. Meningkat ke acara selanjutnya, saya akan lebih dahulu membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, sambutan Ketua Pelaksana. Yang ketiga, sambutan Ketua Umum periode 2021 sampai 2022. Yang keempat, sambutan Kaprodi atau Sekprodi. Yang kelima, pemutaran video kampanye. Yang keenam, memperkenalkan calon Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2022 sampai 2023. Yang ketujuh, pembacaan biodata serta visi misi kandidat nomor 1 calon Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2022 sampai 2023. Yang kedelapan, pembacaan biodata serta visi misi kandidat nomor 2 calon Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2022 sampai 2023. Yang kesembilan, sesi tanya jawab. Yang ke-10, pemilihan calon Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2022 sampai 2023 melalui link. Dan 11, pembacaan jadwal kegiatan. Dan yang terakhir, penutupan dan dokumentasi. Sebelum kita masuk ke dalam acara inti hari ini, berikut adalah pembacaan tata tertib pemilu online hari ini yang akan saya jabarkan. Tata tertib pemilu online. Yang pertama, para peserta pemilu online diharapkan untuk mematikan mic pada saat acara berlangsung, tanpa terkecuali pada saat sesi tanya-jawab dengan izin panitia. Yang kedua, para peserta pemilu online diwajibkan mengaktifkan kamera pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, para peserta pemilu online diharapkan memakai pakaian rapi dan sopan. Yang keempat, para peserta pemilu online diwajibkan untuk tidak meninggalkan room Zoom pemilu online sampai acara berakhir. Dan yang terakhir, para peserta diwajibkan untuk mengikuti tata tertib pemilu online yang telah ditentukan. Meningkat ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik teman-teman, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan seluruh peserta untuk mengepalkan tangan kanannya dan ditaruh di dada sebelah kiri. Atas para hadirin yang telah saksama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya ini.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Intan Ardita, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam dihaturkan untuk baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Firman Tasebayang SEMM selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tamaja Jagakarsa. Kepada yang terhormat Ibu Wati Rosmawati SEMM selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tamaja Jagakarsa. Kepada yang terhormat Kak Fahru Reza Alikaimansa SE selaku Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2017-2018. Kepada yang terhormat Karistiansa SAK selaku Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2018. Hari Eka Saputra SAK selaku Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2019-2020. Kepada yang terhormat Kak Wahyu Ramadan selaku pelaksana tugas Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2020-2021. Kepada yang terhormat Kak Mofaja Sutoyo selaku Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2021-2022. Dan teman-teman dari Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tamaja Jagakarsa yang telah meluangkan waktunya pada acara pemilu di siang hari ini. Pemilihan calon Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2022-2023 ini diselenggarakan yang sebagaimana agar dapat melanjutkan kepemimpinan kepengurusan HMP Akuntansi di masa yang akan datang. Saya selaku Ketua Pelaksana Pemilihan Calon Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2022-2023 ini berharap kepada teman-teman semua untuk dapat menggunakan hak suara teman-teman dengan sebaik-baiknya. Dan siapapun yang nantinya akan terpilih sebagai Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2022-2023 dapat memikul tanggung jawab dalam memajukan HMP Akuntansi melalui program kerja sesuai dengan visi misi dan lebih meningkatkan eksistensi mahasiswa akuntansi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santiom. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan Ardita atas sambutannya. Sambutan berikutnya dari Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2021 sampai 2022. Kepada Saudara Mofajar Sutoyo, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Firman Tasebayang SEMM, selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Tamaja Jagakarsa. Kepada yang terhormat, Ibu Wati Rosmawati SEMM, selaku Sekprodi Akuntansi Universitas Tamaja Jagakarsa. Kepada yang terhormat, Paru Reja Laikamansya, selaku Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2017-2018. Kepada yang terhormat, Kristiansa SAK, selaku Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2018-2019. Kepada yang terhormat, Ari Eka Saputra SAK, selaku Ketua Umum HMP Akuntansi periode 2019-2020. Kepada yang terhormat, Wahyu Ramadan, selaku pelaksana tugas HMP Akuntansi periode 2020-2021. Serta para hadirin mahasiswa akuntansi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karenanya di bulan suci Ramadan ini kita semua dapat berkumpul dalam acara pemilihan calon ketua umum HMP Akuntansi Universitas Tamaja Jagakarsa periode 2022-2023. Yang dilaksanakan secara online dengan keadaan sehat walafiat. Hari berganti hari, bulan pun silih berganti, bahkan tahun juga ikut berganti. Tanpa terasa, ini telah sampainya kita di penghujung pengurusan HMP Akuntansi periode 2021-2022 ini.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu kami selama satu periode ini. Tanpa kalian, periode pengurusan MPS akuntansi periode 2021-2022 tidak dapat berjalan dengan baik. Yang dimana semua itu dilakukan semata-mata hanya untuk memajukan program studi akuntansi Universitas Rama Jagakarsa yang kita cintai bersama. Pada kesempatan yang baik ini juga, saya selaku Ketua Umum MPS Akuntansi periode 2021-2022 ingin menyampaikan beberapa pesan. Pesan yang pertama kepada seluruh anggota panitia pemungutan suara yang bertugas, saya harap dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pesan kedua, kepada seluruh pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar tanpa paksaan dari pihak manapun karena pilihan kita menentukan nasib program studi akuntansi ke depannya. Pesan yang ketiga, kepada calon ketua umum MPS Akuntansi periode 2022-2023, untuk yang kalah harap terima semua dengan lapang dada, siap menerima kekalahan, dan bagi yang menang untuk tidak jumawa. Karena pemilihan ketua umum MPS Akuntansi ini bukanlah suatu akhir dari perjuangan kalian, melainkan langkah awal kalian dalam menjalankan perjuangan yang sebesar-besarnya. Kemajuan MPS Akuntansi yang kita cintai bersama. Pesan yang keempat, kepada pengurus baru yang akan melanjutkan perjuangan MPS Akuntansi ke depannya, agar lebih meningkatkan kualitas kinerja kepengurusan dan lebih fokus pada tujuan MPS Akuntansi, sehingga lebih baik dari pengurusan sebelumnya. Di samping itu, kepada para anggota diharapkan agar tetap konsisten hingga berakhirnya periode kepengurusan. Kami serahkan dan kami amanahkan MPS Akuntansi ini kepada pengurusan yang akan terpilih nanti, dengan harapan MPS Akuntansi menjadi lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, semoga kalian sukses membawa bahtera MPS Akuntansi sampai kepada tujuan diamanatkan mahasiswa program studi akuntansi. Perbaikilah MPS Akuntansi dengan rasa tanggung jawab dan pembelajaran. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu memberkahi, meridhoi aktivitas yang kita laksanakan secara bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kata ataupun perbuatan kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak dalam menjalankan pengurusan ini, kami ucapkan permohonan maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Om. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Mau Fajar Sutoyo atas sambutannya. Dan sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Seprodi S1 Akuntansi kepada Ibu Wati Rosmawati SEMM. Kami persilakan. Ya, terima kasih pembawa acara atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Firman Kasebayang, alhamdulillah pada hari ini berkesempatan hadir di dalam pemilihan calon ketua umum HMPS untuk periode 2022-2023. Semoga selalu sehat ya Pak. Juga yang terhormat para alumni, alhamdulillah pada kesempatan ini juga hadir ya. Terima kasih sekali atas dukungannya dan atas supportnya ya dalam setiap kegiatan HMPS. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ketua HMPS, Saudara Fajar Sutoyo beserta jajarannya ya, kepengurusan sebelumnya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini ya, pada hari Senin ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan pemilihan calon ketua HMPS ya. Kemudian juga selawat dan salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Dan semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan ya, tetap semangat dalam menjalani kegiatan akademik kita ya, baik akademik ataupun non akademik. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga cukup banyak ya, ada 45 peserta yang hadir. Walaupun mungkin ini juga hanya berapa persennya ya, dari total yang aktif ini ada sekitar 113. Ya mungkin karena ada halangan
mungkin tidak sempat hadir ya, tapi sudah di ini kan ya, sudah di diundang semua. Sudah, Bu. Ya, walaupun mungkin masing-masing ada kesibukan. Alhamdulillah, semoga pemilihan calon ketua ini berjalan dengan lancar ya. Saya harapkan untuk semua para mahasiswa dapat mendukung acara berlangsungnya pemilihan hingga selesai nanti ya, hingga pelantikan, kemudian tentunya nanti dukungan dari seluruh mahasiswa ya terhadap calon terpilih tentunya. Tentunya harapannya juga dari kami, siapapun yang terpilih ya dari kedua kandidat untuk periode ini, walaupun memang pada periode ini kandidatnya dari kelas pagi semua ya, tidak ada dari kelas sore. Semoga tentunya menambah semangat juga bagi yang lain. Karena organisasi HMPS ini juga merupakan organisasi sebagai pembelajaran ya, pembelajaran bagi mahasiswa, tentunya sebagai wadah juga untuk menampung aspirasi, kegiatan, minat ataupun bakat yang mahasiswa yang tentunya nanti akan bermanfaat ketika terjun di masyarakat ya, sehingga sudah terbiasa dengan berorganisasi. Sehingga MPS ini tentunya ke depannya lebih sukses lagi ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada kepengurusan sebelumnya ya, kepengurusan yang diketuai oleh Fajar dan teman-teman. Alhamdulillah sudah banyak peningkatan kegiatan, baik kegiatan akademik ataupun juga kegiatan kemanusiaan. Alhamdulillah kegiatan kita juga cukup banyak ya dan rutin selama beberapa bulan ini ya. Walaupun memang kondisi dalam keadaan pandemi, tetapi kegiatan tetap kita jalankan. Alhamdulillah, terima kasih dan saya cukup bangga dengan HMPS sebelumnya. Dan mudah-mudahan untuk HMPS, ketua HMPS berikutnya ya, juga dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Tentunya juga dukungan dari para mantan atau ketua HMPS sebelumnya. Jadi tetap harus didukung, tetap diarahkan ya, supaya nantinya juga mungkin untuk semester awal-awal ini kan ini semester 4 ya, calonnya dari semester 4 mungkin juga belum banyak pengalaman, sehingga dari HMPS sebelumnya juga perlu menjadi ya penasehat lah ya, ataupun juga bisa memberikan saran-saran pembelajaran untuk HMPS yang nanti akan terpilih. Semoga semuanya sukses ya di dalam pemilihan ini, berjalan dengan lancar, kemudian juga semua mahasiswa dapat menggunakan hak suaranya, sehingga nanti dapat terpilih ketua HMPS yang memang benar-benar sesuai dengan aspirasi ya, ataupun juga dari pemilihan yang betul-betul objektif ya dari seluruh mahasiswa. Walaupun memang pada kesempatan ini tidak hadir, tapi hak suara tetap harus diikutkan ya kepada seluruh peserta. Ya baik, mungkin itu saja sambutan dari saya. Harapannya semoga sukses semua ya sampai akhir dari kegiatan awal, dari pemaparan awal yang sudah saya terima, kirim videonya juga ya. Alhamdulillah sudah saya pelajari dari masing-masing visi misi para kandidat. Semoga nantinya visi dari para kandidat betul-betul memang dapat dilaksanakan ya, dicerminkan dalam program kerja yang akan dilaksanakan. Baik, mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya tutup. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Wati Rosmawati SEMM atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video kampanye. Berikut ini pemutaran video kampanye dari kedua kandidat pemilu online hari ini. H
Hai guys, jangan lupa hadir dalam pemilihan calon ketua umum HMPS Akuntansi periode 2022-2023 pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dan jangan lupa pilih saya sebagai ketua umum HMPS Akuntansi periode 2022-2023. Gunakan hak suara teman-teman dan jangan golput. See you. Halo teman-teman semua, sobat akuntansi, jangan lupa dukung saya Fayla Malda Afriza sebagai kandidat calon ketua umum HMPS Akuntansi periode 2022-2023 dengan nomor urut 2 di pemilihan umum pada tanggal 11 April 2022. Jangan lupa ya, wajib klik nomor 2. Acara selanjutnya saya akan memperkenalkan kedua calon ketua umum HMPS Akuntansi periode 2022 sampai 2023. Kandidat nomor 1 ada Geral Yeremia Bangun. Saudara Geral, boleh Geral say hi? Halo, selamat siang semua. Kandidat nomor 2 ada Kayla Malda Afriza. Saudari Kayla, boleh Kayla say hi? Halo semuanya. Baik, meningkat ke acara selanjutnya yaitu pembacaan biodata dan visi misi yang akan dibacakan oleh kandidat nomor 1, calon ketua umum HMPS Akuntansi periode 2022 sampai 2023. Kepada Saudara Geral Yeremia Bangun kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Kak Livia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Geral Yeremia Bangun, biasa dipanggil Geral, umur saya 19 tahun, tempat tanggal saya Jakarta, 24 April 2002, saya mahasiswa akuntansi semester 4 pagi, alamat saya Jalan Bintu Besar, RT 11, RW 10, nomor 13, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hobi saya yaitu bermain futsal dan bermain game. Pengalaman organisasi saya yaitu 1, saya pernah menjadi anggota Divisi Humas HMPS Akuntansi periode 2020-2021. Dan yang kedua, saya saat ini sedang menjabat sebagai Sekretaris Divisi Humas HMPS Akuntansi periode 2021-2022. Berikut adalah visi misi saya. Visi saya yaitu menjadikan HMPS Akuntansi sebagai wadah untuk membina anggotanya agar terbentuk pribadi yang unggul, beretika, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab. Misi saya yaitu 1, membangun HMPS Akuntansi agar berbudaya dalam berorganisasi dan menjadi lebih beretika sesuai dengan norma dan tata krama. Yang kedua, menjadi wadah pengembangan potensi bagi mahasiswa akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kinerja HMPS Akuntansi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkualitas dan kompeten. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara mahasiswa akuntansi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Saya kembalikan lagi kepada Kalisi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 1 Geral Yeremia Bangun yang telah membacakan biodata dan visi misinya. Mungkin selanjutnya ada sepatah dua patah yang akan Saudara Geral sampaikan jika terpilih sebagai Ketua Umum HMPS Akuntansi periode 2022 sampai 2023. Kepada Saudara Geral kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Livia untuk kesempatannya lagi. Jika saya terpilih nanti, saya akan menjalankan proker jangka pendek, menengah, dan panjang yang sudah saya rancangkan. Untuk proker jangka ketua dan wakil ketua divisi, serta anggota divisi HMPS Akuntansi periode 2022-2023. Yang kedua, saya akan buka open recruitment untuk mahasiswa akuntansi Universitas Utama Jagakarsa. Yang ketiga, saya akan mengadakan rapat mingguan untuk mengevaluasi pengurus HMPS Akuntansi periode 2022-2023. Dan untuk proker jangka menengah saya, yaitu 1, saya akan melakukan sosialisasi ke mahasiswa baru. Kedua, saya akan mengadakan kunjungan virtual ke Bank Indonesia. Dan untuk proker jangka panjang saya, yang pertama, saya akan mengadakan webinar mengenai seputar akuntansi. Dan yang terakhir, saya akan mengadakan malam
kekerapan jika kondisi pandemi telah membaik. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Kak Lucia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 1, Saudara Gerald Yeremia Bangun. Acara selanjutnya yaitu pembacaan biodata dan visi misi yang akan dibacakan oleh kandidat nomor 2, calon ketua umum HMPS Akuntansi periode 2022 sampai 2023. Kepada Saudari Kaila Malda Afriza, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kaila Malda Afriza, bisa dipanggil saya. Umur saya 18 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 Mei 2003. Saat ini saya menjadi mahasiswa akuntansi semester 4 lagi, alamat Jalan Haji Batang Raya, nomor 4A, RT 007, RW 06, Landak Barat, Jakarta Selatan. Hobi saya nyanyi dan nonton film. Pengalaman organisasi saya, yang pertama, saya pernah menjabat sebagai anggota OSIS di SMP 86 Jakarta tahun 2015-2016. Yang kedua, menjadi pengurus ekstra kurikuler paduan suara di Masdar Jakarta tahun 2018-2019. Yang ketiga, menjadi anggota lingkar remaja RW 06 Cilandak Barat tahun 2018-2019. Dan saat ini saya menjabat sebagai ketua divisi Humas di HMPS Akuntansi periode 2021-2022. Visi saya yaitu mewujudkan HMPS Akuntansi yang sakti, yakni solid, aktif, kreatif, tanggung jawab, dan inspiratif demi terciptanya mahasiswa akuntansi yang beraktif, yakni berambisi, edukatif, rasionalis, kritis, sosialis, dan inovatif. Visi saya yang pertama yaitu membangun HMPS Akuntansi menjadi organisasi yang profesional dengan berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, menjadikan HMPS Akuntansi wadah untuk menumbuh kembangkan potensi, minat, dan bakat mahasiswa akuntansi dengan terbentuknya pribadi yang unggul, produktif, dan prestatif. Yang ketiga, mengoptimalkan aspirasi, kritik, dan saran para mahasiswa akuntansi demi menjadikan HMPS Akuntansi yang lebih baik kedepannya. Yang keempat, menjaga dan meningkatkan relasi HMPS Akuntansi dengan instansi internal maupun eksternal untuk HMPS Akuntansi yang lebih maju dan berkembang. Dan yang terakhir, meningkatkan upaya daya pikir dan kinerja HMPS Akuntansi serta mengadakan kegiatan yang mengoptimalkan potensi, keterampilan, dan mampu menebar kebermanfaatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santio. Saya kembalikan lagi kepada MC, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 2, Kaila Malda Afriza, yang telah membacakan biodata dan visi misinya. Mungkin selanjutnya ada sepatah dua patah yang akan Saudari Kaila sampaikan jika terpilih sebagai Ketua Umum HMPS Akuntansi periode 2022 sampai 2023. Kepada Saudari Kaila, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya yang pertama melakukan perombakan struktur kepengurusan HMPS Akuntansi, di mana dengan adanya perombakan struktur kepengurusan ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja HMPS Akuntansi. Yang kedua, melakukan rapat kerja oleh seluruh pengurus HMPS Akuntansi. Rapat ini salah satunya untuk membahas proker-proker yang akan dijalankan ke depannya. Rencana jangka menengahnya pertama yaitu mengadakan bimbingan atau pembelajaran mengenai penggunaan seperti aplikasi Eko, yang dimana mungkin pembelajaran ini berguna untuk di dunia kerja nantinya. Yang kedua, melakukan open recruitment untuk pendaftaran kepengurusan HMPS Akuntansi. Yang ketiga, mengadakan dana usaha yaitu sebagai inkubator universitas, inkubator kewirausahaan Universitas Tamu Jakarta.
dan yang keempat mengadakan kegiatan webinar untuk menunjang kegiatan akademik dan juga menambah pengetahuan. Untuk rencana jangka panjangnya, yang pertama saya ingin mengadakan kunjungan studi ke instansi-instansi yang mungkin belum pernah dikunjungi sebelumnya, seperti kantor pajak atau yang lain. Yang kedua, mengadakan perlombaan akuntansi, dan yang terakhir mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 2, Saudari Kayla Malda Afriza. Meningkat ke acara selanjutnya, kita buka sesi tanya-jawab kepada kedua kandidat. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan ketik melalui fitur kolom chat dengan format nama lengkap dari semester berapa dan pertanyaannya. Sesi tanya jawab pertama akan saya bacakan dari Bapak Dr. Firmanta Sebayang, SEMF, dan pertanyaannya yang pertama, apa yang jadi visi misi kalian untuk prodi baik dosen dan kampus? Karena untuk anggota HMPS-nya sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Firmanta Sebayang, SEMF. Silakan kepada kandidat nomor 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan ini. Dimulai dari kandidat nomor 2, Saudari Kayla Malda Afriza, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Firmanta Sebayang SMM atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Posisi saya untuk prodi dan kampus yaitu mewujudkan organisasi yang berkontribusi dalam memajukan nama baik program studi akuntansi di internal dan eksternal dengan berandaskan Tridharma perguruan tinggi. Misi saya yang pertama yaitu menjaga kualitas dan mengharumkan nama baik program studi akuntansi melalui prestasi dan pencapaiannya. Kedua, mengembangkan kegiatan akademik yang efektif dan efisien. Yang terakhir, menjadikan kampus akuntansi sebagai inkubator wirausaha universitas dan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Kayla. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 1, Saudara Gerald. Kepada Saudara Gerald, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Livia untuk kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Firmanta Sebayang, SEMM yang telah memberikan pertanyaannya. Dan mungkin saya akan langsung menjawab visi-misi saya untuk prodi dan kampus. Visi saya yaitu menjadikan HMPS Akuntansi sebagai organisasi yang aktif dalam membantu kegiatan kampus dan akan menjalin hubungan baik dengan Kaprodi, Sekprodi, dan dengan dosen prodi akuntansi. Serta misi saya yaitu tetap mempertahankan dan terus bekerja sama dengan pihak prodi akuntansi baik dosen maupun mahasiswa serta tetap menjaga nama baik kampus Universitas Taman Jagakarsa. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Kak Livia. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara Gerald. Baik, pertanyaan yang kedua kami persilahkan kepada Ibu Wati Rosmawati SEMM. Kepada Ibu Wati Rosmawati SMM, diharap mengaktifkan audionya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Saudara pembawa acara. Saya sudah membaca visi misi ya dari kedua calon. Di antaranya dari kedua calon ada visi berkaitan dengan etika ya. Dan saya lihat dari program kerja yang dalam jangka waktu pendek ataupun jangka panjang berkaitan dengan kegiatan meningkatkan budi pekerti kemudian beretika ya belum terlihat. Nah, pertanyaannya saya coba sebutkan atau jelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi ya misi tersebut yang berkaitan dengan budi pekerti dan etika.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Wati Rosmawati SMM. Silakan kepada kandidat nomor 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan ini. Dimulai dari kandidat nomor 1, Saudara Gerald, kami persilakan. Baik, terima kasih Kalifia untuk kesempatannya. Terima kasih juga kepada Ibu Wati Rosmawati SMM yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin saya akan langsung menjawab pertanyaan Ibu. Kegiatan apa yang bertujuan untuk mendapatkan etika visi-misi kami, yaitu adalah mengunjungi Panti Jompo, Ibu. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Kak Livia. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara Gerald. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 2, Saudari Kayla. Kepada Saudari Kayla, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya kembali. Dan terima kasih juga kepada Ibu Wati Rosmati SMM atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin kalau dari saya pribadi, untuk profil yang mungkin berkaitan dengan etika dan diversity, mungkin nanti kita bakal mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana di situ kita akan menjalin suatu etika, bagaimana beretika yang baik, berbudi pekerti yang luhur kepada masyarakat di luar dari kampus sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Kayla. Pertanyaan yang ketiga, kami persilakan kepada Kak Fahru Reza Alaika Mansa SE. Berhubung Kak Fahru Reza Alaika Mansa SE tidak bisa hadir pada hari ini, dan pertanyaannya akan saya bacakan. Yang pertama, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda, serta bagaimana Anda mengantisipasi kekurangan Anda. Yang kedua, dengan kondisi saat ini, bagaimana cara memotivasi dan mempertahankan keaktifan organisasi. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari Kak Fahru Reza Alaika Mansa SE. Silakan kepada kandidat nomor 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan ini. Dimulai dari kandidat nomor 2, Saudari Kayla, kami persilakan. Baik, terima kasih kembali kepada MC atas kesempatan dan waktunya. Dan terima kasih juga kepada Pak Fahru Reza Alaika Mansa SE atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Terkait kelebihan dan kekurangan saya, mungkin dari kelebihan yang pertama, saya termasuk orang yang disiplin dan tepat waktu, dan juga saya bisa bekerja sama dengan baik di dalam suatu organisasi. Dan mungkin untuk kekurangan yang saya miliki, yang pertama saya juga termasuk orang yang pelupa. Oleh karena itu saya sering harus membuat catatan untuk hal-hal yang penting agar tidak sampai terlewat. Dan yang kedua, terkadang saya masih kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum. Oleh karena itu juga saya sering melatih diri saya untuk memberanikan diri berbicara di depan umum sampai saat ini. Untuk pertanyaan yang keduanya, bagaimana cara memotivasi dan mempertahankan keaktifan organisasi? Menurut saya yang pertama, kita harus memiliki komunikasi yang baik di antara para anggota di dalam suatu organisasi tersebut. Dan juga lebih sering mengadakan sharing time, di mana sharing time ini bertujuan untuk saling mengetahui dan memahami satu sama lain, dan diharapkan para anggota bisa lebih berani untuk bersuara dan berpendapat. Selanjutnya juga mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat kebersamaan sehingga dapat menambah keakraban satu sama lain. Dan mungkin kegiatan tersebut bisa dilakukan secara offline maupun online tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Kayla. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 1, Saudara Gerald. Kepada Saudara Gerald, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Livia untuk kesempatannya. Terima kasih juga kepada Kak Fahru Reza Alaika Mansa SE yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin saya akan langsung menjawabnya. Untuk pertanyaan pertama,
Kelebihan saya yaitu saya gampang berbaur dengan orang baru. Dan yang kedua, saya senang mempelajari hal-hal baru. Dan untuk kekurangan saya masih suka grogi ketika berbicara di depan orang. Dan untuk cara mengatasi kekurangan saya, mungkin saya akan banyak berlatih berbicara yang baik dan menghilangkan rasa grogi saya. Dan untuk pertanyaan kedua, agar organisasi tetap aktif dalam situasi saat ini, perlu tanggung jawab semua anggota dengan menumbuhkan rasa memiliki kepada organisasi, serta dapat melahirkan komitmen dan rasa semangat untuk berorganisasi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Kalivia. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara Gerald. Pertanyaan yang keempat dari Kak Rizkiansa SAK. Berhubung Kak Rizkiansa SAK tidak bisa hadir pada hari ini, dan pertanyaannya akan saya bacakan. Pertanyaannya adalah, yang pertama, menurut kalian, apa struggle kalian sampai di titik ini? Dan apa faktor pendukung atau motivasi kalian maju untuk menjadi ketua HMPS? Yang kedua, bagaimana analisa kalian tentang pengurus HMPS? Dan apa yang menjadi kendala di dalam pengurusan? Lalu bagian apa yang menurut Anda yang harus dibenahi? Serta langkah apa untuk menampung aspirasi dari berbagai lintas budaya menjadi satu kesatuan? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Kak Rizkiansa SAK. Silakan kepada kandidat nomor 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan ini. Dimulai dari kandidat nomor 1. Saudara Gerald, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Livia untuk kesempatannya lagi. Terima kasih juga kepada Kak Rizkiansa SAK yang telah memberikan pertanyaannya. Itu saya langsung akan menjawabnya. Untuk pertanyaan pertama, struggle saya sampai ke titik ini sangatlah berat, dikarenakan saya pertama kali terjun ke dunia organisasi itu ya di HMPS Akuntansi ini. Jadi saya harus mempelajari banyak hal mengenai organisasi. Dan untungnya banyak teman-teman pengurus HMPS Akuntansi yang mau berbagi ilmu kepada saya mengenai organisasi. Dan faktor pendukung atau motivasi saya untuk maju menjadi ketua HMPS Akuntansi adalah saya ingin mempertahankan nama baik HMPS Akuntansi dan ingin meningkatkan kinerja HMPS Akuntansi. Untuk pertanyaan kedua, analisa saya tentang pengurus HMPS Akuntansi itu, semua anggotanya sudah cukup aktif dan kreatif, dan yang harus saya benahi itu adalah sebagian anggota HMPS Akuntansi masih kurang disiplin dalam waktu. Contohnya pada saat rapat mingguan, banyak yang masih telat hadir dalam rapat mingguan tersebut. Mungkin itu yang harus saya benahi jika saya terpilih nanti. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Kak Livia. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara Gerald. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 2, Saudari Kela. Kepada Saudari Kela kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan dan waktunya kembali, dan terima kasih juga kepada Pak Rizkiansa SAK atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk jawaban dari pertanyaan pertama, yang menjadi struggle saya sampai di titik ini menjaga komitmen dan konsisten, yaitu saya sampai saat ini yang menjadi struggle itu menjaga komitmen dan konsistensi saya, konsistensi kinerja saya untuk HMPS, dan masih terus mencoba mengembangkan potensi dari dalam diri saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan untuk faktor dan motivasi saya untuk maju sebagai ketua HMPS Akuntansi, yang pertama pasti untuk menambah pengalaman saya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan diri dan menambah wawasan saya pribadi. Yang kedua, saya ingin HMPS Akuntansi terus aktif serta bermanfaat baik untuk di internal maupun di eksternal. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana analisa kalian mengenai pengurus HMPS dan apa yang menjadi kendala? Menurut saya, analisa saya mengenai pengurus HMPS Akuntansi itu yang menjadi kendala, masih banyak pengurus HMPS Akuntansi ini yang tidak komitmen dalam menjalankan tugas dan kurangnya rasa kesadaran dan rasa tanggung jawab atas kepercayaan dan tugas yang telah diberikan. Dan masih juga banyak banget pengurus HMPS Akuntansi ini yang kurang disiplin dan masih kurang percaya diri untuk menyuarakan pendapatnya. Mungkin itu yang masih perlu dibenahi, serta pola pikir dan rasa tanggung jawab dari masing-masing anggota itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Kayla. Pertanyaan yang kelima, kami
persilahkan kepada Kak Ari Eka Saputra SHK. Untuk Kak Ari Eka Saputra SHK, silakan mengaktifkan audionya. Untuk Kak Ari Eka Saputra, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, yang saya hormati Kaprodi Akuntansi Bapak Dr. Firman Tasbeng SMM. Yang saya hormati juga Cek Prodi Akuntansi Bu Atira Rusmawati SMM. Yang saya hormati Ketum HMPS periode 2021-2022 Muhammad Fajar Sutoyo. Mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama, jika terpilih nanti dari antara paslon 1 atau 2 ini, untuk, kan memang nggak mudah nih menyatukan berbagai kepala atau berbagai isi pikiran anggota di dalam organisasi. Bagaimana cara yang paling efektif untuk menyatukan atau membuat hampir semua anggota itu satu suara dengan apa yang menjadi kebijakan kita gitu. Yang pertama, untuk yang kedua, yang terpilih siapapun nanti dari paslon 1 atau 2, apa yang bakal dilakukan jika banyak kebijakan yang dibuat oleh ketua tetapi ditentang oleh anggotanya. Nah, mungkin itu aja dua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Ari Eka Saputra SHK. Mohon maaf sebelumnya, pertanyaannya bisa diulang kembali Kak Ari Eka Saputra. Oh, karena nggak jelas suaranya ya? Iya Kak, jadi tadi kurang jelas. Iya, mungkin pertanyaan yang pertama, jika terpilih nanti dari nomor urut 1 dan 2, apa yang akan dilakukan untuk mengefektifkan perbedaan suara yang ada di dalam organisasi? Kan kita sama-sama tahu organisasi ini kan banyak kepala atau banyak pikiran. Nah, itu gimana cara paling efektif biar seenggaknya satu pikiran dengan apa yang disuarakan oleh ketua? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang bakal dilakukan oleh ketua jika nantinya banyak kebijakan yang dibuat namun ditentang oleh anggotanya? Mungkin itu aja. Sudah jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Arika Saputra Jaka. Silakan kepada kandidat nomor 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan ini. Dimulai dari kandidat nomor 2, Saudari Kela, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang berguna kembali. Terima kasih juga kepada saya di SHK atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk yang pertama, jika banyak kalau banyak perbedaan pendapat ini, mungkin yang pertama balik lagi, kita harus mengingat apa sih tujuan dari organisasi ini, apa tujuan dan apa yang akan kita capai. Jadi kalau misalnya banyak perbedaan ini, kita sama-sama diskusi untuk menyatukan suara dari masing-masing kita untuk mencapai dari tujuan tersebut. Dan untuk bagaimana cara mengatasi jika dari ketuanya sendiri banyak yang menentang pendapat, banyak yang menentang pendapat dari ketuanya sendiri, itu juga baik lagi. Kita sebagai ketua juga harus tidak boleh egois dan juga harus mendengarkan suara-suara dari anggotanya juga, karena kan ini tujuan kita bersama. Jadi harus dipikirkan secara matang dan didiskusikan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Enzi. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Kela. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 1, Saudara Gerald. Kepada Saudara Gerald, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Livia untuk kesempatannya. Terima kasih juga kepada Kak Ari Eka Saputra SHK yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin saya akan langsung menjawabnya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin saya akan melakukan voting untuk menemukan suara terbanyak. Dan untuk pertanyaan kedua,
mungkin akan saya bawa ke forum atau rapat untuk mengajak berdiskusi agar mendapatkan kebijakan yang terbaik. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Kak Livia. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara Gerald. Pertanyaan yang keenam, kami persilakan kepada Kak Wahyu Ramadan. Silakan mengaktifkan audionya. Untuk Kak Wahyu Ramadan, kami persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Kaprodi Akuntansi Universitas Tamajaga Karsa, Bapak Dr. Firmanta Sebayang SMM, dan Ibu Sekprodi Akuntansi Universitas Tamajaga Karsa, Ibu Ati Rosmawati SMM. Pertanyaan dari saya, jika dari kedua kandidat pada hari ini terpilih sebagai Ketua HMPS Akuntansi, pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda atau tindakan terhadap anggota Anda apabila di suatu acara yang Anda jalankan seperti webinar atau kunjungan, tetapi anggota Anda tidak bertanggung jawab atas tugas yang Anda telah berikan. Yang kedua, yaitu bagaimana cara Anda merangkul anggota Anda yang masih merasa cuek terhadap lingkungan organisasi. Sekian, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Wahyu Ramadan. Silakan kepada kandidat nomor 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan ini. Dimulai dari kandidat nomor 1, Saudara Gerald. Kepada Saudara Gerald, kami persilakan. Baik, terima kasih kali untuk kesempatannya. Terima kasih juga kepada Kak Wahyu Ramadan yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin saya akan langsung menjawabnya untuk pertanyaan pertama. Mungkin saya akan langsung menegur orang tersebut, dan jika orang tersebut lupa akan tugas dan tanggung jawabnya, saya akan langsung mengingatkan dan menjelaskan tugas dan tanggung jawab orang tersebut. Dan untuk pertanyaan kedua, saya akan melakukan pendekatan kepada orang tersebut serta memberi semangat kepada orang tersebut dalam berorganisasi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Kak Lucia. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara Gerald. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 2, Saudari Kayla. Kepada Saudari Kayla, kami persilakan. Baik, terima kasih kembali atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga kepada Kak Wahyu Ramadan atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara ketindakan saya terhadap anggota yang mungkin apabila dia suatu acara itu cuek, saya akan berlaku tegas kepada anggota tersebut yang mungkin kurang memiliki rasa tanggung jawab dan cuek. Tegas dalam arti di sini kita tetap mengarahkan dan mengingatkan orang tersebut untuk tetap melakukan tugas dan kewajibannya. Jangan dibiarkan orang tersebut malah langsung melepas tanggung jawabnya. Mungkin kita bisa melakukan backup dari tugas orang tersebut, tapi bukan berarti kita membiarkan dia untuk melepaskan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Terus yang kedua, gimana cara mengajak atau merangkul anggota yang masih merasa cuek terhadap lingkungannya. Mungkin saya akan terus melakukan pendekatan kepada seluruh anggota pengurus HMPS agar mereka juga merasa nyaman berada di dalam lingkungan organisasi ini, dan juga menciptakan kebersamaan serta kekeluargaan antar anggota agar tidak adanya juga asumsi senioritas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Kela. Pertanyaan yang ketujuh, kami persilakan kepada Kamal Fajar Sutoyo. Silakan mengaktifkan audionya. Untuk Kamal Fajar Sutoyo, kami persilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Untuk pertanyaan dari saya, dari visi dan misi yang telah ditulis, telah dicantumkan oleh kedua kandidat itu, mencantumkan meningkatkan kinerja HMPS Akuntansi yang lebih berkualitas dan produktif. Nah, pertanyaannya adalah, apa langkah awal Anda yang Anda lakukan dalam meningkatkan kinerja HMPS tersebut? Dan untuk pertanyaan kedua, di dalam kepengurusan 2021-2022 itu terdapat ada berapa proker yang belum selesai dilaksanakan, salah satunya inkubator kewirausahaan. Nah, pertanyaan dari saya,
langkah apa juga yang Anda lakukan dalam menciptakan inkubator kewirausahaan yang ada di Universitas Tama Jakarta. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas pertanyaan dari Kamu Fajar Sutoyo. Silakan kepada kandidat nomor 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan ini. Dimulai dari kandidat nomor 2, Saudari Kayla, kami persilakan. Baik, terima kasih kembali kepada MC atas kesempatan dan waktunya. Dan juga terima kasih kepada Pak Fajar Sutoyo atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama, langkah pertama yang mungkin akan saya lakukan itu, yang pertama seperti tadi sudah saya bilang, di proker jangka pendek saya, yaitu lakukan perombakan struktur keorganisasian. Di mana perombakan itu saya ingin menempatkan orang-orang sesuai dengan yang sudah terjadi selama satu periode ini. Di mana mungkin dari situ bisa kita lihat kinerja mereka dan lebih cocok di bagian mana agar lebih baik lagi untuk menjalankan tugas kedepannya. Dan yang kedua, untuk inkubator dari kewirausahaan itu sendiri, mungkin saya akan melakukan, entah itu bisa dari melakukan usaha, dari melakukan kerjasama dengan pihak wirausaha ataupun melakukan jualan seperti itu. Kurang lebihnya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Kayla. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 1, Saudara Gerald. Kepada Saudara Gerald, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Livia untuk kesempatannya. Terima kasih juga kepada Kak Mofajar Sutoyo yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin saya akan langsung menjawabnya. Untuk jawaban pertanyaan pertama, mungkin untuk kinerja awal saya akan berdiskusi dahulu kepada pengurus sebelumnya, dan saya akan menanyakan banyak hal mengenai proker yang telah dijalankan selama masa jabatannya. Dan untuk jawaban pertanyaan kedua, saya akan melakukan perencanaan kegiatan tersebut dari modal yang dibutuhkan, serta apa saja yang nanti saya lakukan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Kak Lucia. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara Gerald. Selanjutnya pertanyaan terakhir, ada 3 pertanyaan dari teman-teman akuntansi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan kepada kedua kandidat. Dan sebelumnya sudah kita pilih, namun di sini baru ada 1 penanya yang ada di kolom chat. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Kak Jerry, tolong Kak Jerry bisa mengaktifkan video dan audionya. Untuk Kak Jerry bisa membacakan ulang yang ada di fitur kolom chat. Untuk Kak Jerry, kami persilakan. Baik, untuk itu saya akan membacakan pertanyaan dari Jerry Suranta Surbakti dari semester 6 sore. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama, saya ingin bertanya, apakah Anda sebagai mahasiswa akuntansi sudah mempelajari akuntansi dengan baik dan maksimal? Dan bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pada organisasi HMPS Akuntansi yang akan Anda pimpin selama setahun ke depan? Serta bagaimana cara Anda mengolah informasi perkembangan akuntansi baik dalam perkuliahan bisnis atau perusahaan atau dunia kerja nantinya, maupun dalam lingkup negara untuk Anda sikap di dalam organisasi HMPS Akuntansi sehingga organisasi HMPS yang akan Anda pimpin dapat memberikan aspirasi yang bermanfaat untuk semua orang. Dan yang kedua, bagaimana cara Anda meyakinkan bahwa mahasiswa yang menjadi anggota HMPS akan lebih baik dari yang tidak mengikuti HMPS, serta bagaimana cara Anda memotivasi anggota HMPS untuk
mereka yakin dalam menjalani semua proker kegiatan HMPS ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Jerry Suranta Surbakti. Silakan kepada kandidat nomor 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan pertama dari Kak Jerry. Dimulai dari kandidat nomor 1, Saudara Kayla, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada RC atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Juri Surabaya Surwakti atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk yang pertama, saya sendiri mungkin belum mempelajari akuntansi dengan baik dan maksimal karena sampai saat ini pun saya belum mempelajari semua mengenai akuntansi, pelajaran akuntansi. Juga mungkin saya sambil belajar dan juga mengembangkan dalam diri saya juga karena sampai saat ini juga saya merasa belum maksimal dalam mempelajari ilmu akuntansi itu sendiri. Dan yang kedua, gimana cara Anda meyakinkan bahwa mahasiswa yang menjadi anggota HMPS akuntansi lebih baik dari yang tidak menjadi anggota HMPS akuntansi? Menurut saya cara meyakinkannya karena mungkin yang tidak menjadi bagian dari anggota HMPS akuntansi ini akan kurangnya pengalaman. Karena setelah mengikuti HMPS akuntansi, yang saya rasakan banyak sekali pengalaman dan juga pengetahuan dan wawasan yang saya dapatkan selama saya menjadi anggota dari HMPS akuntansi itu sendiri. Yang mungkin belum tentu saya dapatkan jika saya tidak mengikuti dan tidak masuk dari anggota HMPS akuntansi itu sendiri. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke Pak Yanti. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Kela. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 1, Saudara Gerald. Kepada Saudara Gerald kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Livia untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Kak Jerry Suranta Surbakti atas pertanyaannya. Mungkin saya akan langsung menjawabnya. Apakah Anda sebagai mahasiswa akuntansi sudah mempelajari akuntansi dengan baik dan maksimal? Jawaban saya sudah mempelajari akuntansi secara maksimal, tapi belum secara baik. Dan untuk yang kedua, bagaimana Anda menerapkan prinsip akuntansi pada organisasi HMPS akuntansi yang akan Anda pimpin selama satu tahun ke depan? Dengan cara melakukan pelaporan-pelaporan yang ada seperti laporan-laporan yang ada di bendahara. Dan yang kedua, bagaimana cara Anda untuk meyakinkan bahwa mahasiswa yang saya akan meyakinkannya dengan bertindak tegas kepada anggota-anggota saya serta memberi motivasi kepada anggota saya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Kak Livia. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara Gerald. Baik, untuk pertanyaan dari yang kedua dari Kak Wandi, tolong Kak Wandi bisa mengaktifkan video dan audionya. Untuk Kak Wandi bisa membacakan ulang yang ada di fitur kolom chat. Untuk Kak Wandi, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, MC. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kandidat 1 dan nomor 2. Menurut kalian, apa arti sebuah pemimpin HMPS akuntansi buat untuk kandidat 1 dan kandidat 2? Pertanyaan kedua, berikan alasan kepada saya dan audiens semuanya, kenapa harus memilih Anda? Terima kasih. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Wandi.
Silakan kepada kandidat nomor 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan kedua dari Kak Wandi. Dimulai dari kandidat nomor 1, Saudara Gerald, kami persilakan. Mohon maaf, Kak Wandi, bisa diulang. Jadi saya putus-putus, Kak Wandi. Oh, baik. Pertanyaan pertama, apa arti sebuah pemimpin HMPS akuntansi buat Anda? Yang kedua, berikan alasan kepada saya dan audiens semuanya kenapa saya harus memilih Anda. Terima kasih. Kedengaran? Jelas? Oke, sudah jelas. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Livia untuk kesempatannya. Terima kasih juga kepada Kak Rizwandi yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin saya akan langsung menjawabnya. Seorang pemimpin akuntansi adalah seorang yang berani dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab kepada setiap anggotanya. Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara meyakinkan audiens untuk memilih saya? Mungkin dengan visi-misi saya, audiens juga sudah jelas untuk memilih saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Livia. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara Gerald. Selanjutnya pertanyaan yang akan dijawab oleh kandidat nomor 2, Saudari Kela. Kepada Saudari Kela kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan dan waktunya, dan terima kasih juga kepada Pak Rizwandi atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama, menurut saya pemimpin itu adalah seseorang yang bertanggung jawab dan bisa memimpin, membimbing, mengarahkan, dan mengayomi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara saya meyakinkan kalian untuk memilih saya? Yang pastinya saya akan bekerja dan meningkatkan kinerja saya seoptimal-optimalnya dan semaksimal-semaksimalnya. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Kayla. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, apakah ada lagi yang ingin bertanya untuk kedua kandidat? Para hadirin, silakan langsung mengaktifkan audio dan videonya jika ada yang ingin bertanya lagi. Baik, karena tidak ada yang bertanya ada, lagi. Kak. Ada, Kak. Silakan Utina Koba langsung bertanya dengan nama lengkap, dari semester berapa, dan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Olivia, untuk kesempatannya. Nama saya Utina Koba, dari semester 4. Pertanyaan dari saya adalah, jika salah satu calon kandidat terpilih menjadi ketua umum HMPS akuntansi, maka mahasiswa akuntansi yang tidak sempat aktif atau yang sakit, ketua umum tersebut bisa berkunjung atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Utina Koba. Bisa diulang lagi untuk pertanyaannya, Utina Koba? Baik, Kak. Pertanyaan saya adalah, jika salah satu calon kandidat terpilih menjadi ketua umum HMPS akuntansi, maka mahasiswa akuntansi yang sakit atau yang tidak aktif dalam organisasi, apakah ketua tersebut berkunjung di rumahnya atau tidak? Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Utina Koba. Silakan kepada kandidat nomor 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Utina. Dimulai dari kandidat nomor 1, Saudara Gerald, kami persilakan.
Terima kasih Kalita untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Putina Kobak yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin saya akan langsung jawabnya. Jawabannya itu bisa banget. Dan mungkin nanti saya akan mengunjunginya bersama pengurus divisi Humas Lantas Akuntansi. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Kalita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Saudara Gerald. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 2, Saudari Kela. Kepada Saudari Kela, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan waktunya. Terima kasih juga kepada Utina Kebak atas pertanyaan yang sudah diberikan. Mungkin saya akan menjawabnya. Untuk hal itu, yang pastinya saya akan memaksimalkan bagaimana sebisa mungkin saya untuk peduli kepada anggota-anggota saya. Dan itu pula saya juga mungkin akan menghubunginya, tetapi juga melihat dari kondisi dari anggota tersebut yang sakit maupun kondisi saya pribadi dan anggota yang lainnya untuk berkunjung. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Kela. Baik, sesi tanya jawab telah berakhir. Semoga siapapun nanti yang akan terpilih dapat menjalankan setiap proker-proker yang telah direncanakan. Meningkat ke acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemilihan calon Ketua Umum HMPS Akuntansi periode 2022 sampai 2023. Untuk pemilihannya bisa klik link yang ada di dalam fitur kolom chat atau yang ada di PPT dan pilih dengan benar. Jangan golput ya teman-teman. Untuk batas waktunya sampai hari Kamis tanggal 14 April 2022 jam 11:59 pada malam hari. Bagi teman-teman yang semua yang hadir pada siang hari ini, silakan untuk langsung melakukan pemilihan suara melalui link yang ada di kolom chat atau yang ada di PPT. Baik, teman-teman silakan untuk memilih. Baik, teman-teman yang sudah melakukan pemilihan diharapkan tidak keluar dari room Zoom meeting ini karena setelah ini ada masih sesi dokumentasi dan penutup. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan. Yang pertama, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, waktu jam 2 siang sampai selesai, kegiatan kampanye calon Ketua Umum HMPS Akuntansi periode 2022 sampai 2023 melalui Zoom Meeting. Alhamdulillah, telah terlaksana kemarin. Dan yang kedua, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, jam 2 siang sampai selesai,
Pemilihan calon ketua umum HMS Akuntansi periode 2022 sampai 2023 melalui Zoom meeting. Alhamdulillah telah terlaksana hari ini. Dan yang ketiga, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 jam 9 pagi sampai selesai kegiatan perhitungan suara melalui live Instagram HMS Akuntansi Utama. Dan yang terakhir, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 jam 2 siang sampai selesai serah terima jabatan dari kepengurusan periode 2021 sampai 2022 kepada kepengurusan periode 2022 sampai 2023 melalui Zoom meeting. Tibalah kita di acara terakhir yaitu sesi dokumentasi. Untuk hadirin dan teman-teman, silakan mengaktifkan videonya untuk sesi dokumentasi. Baik, untuk slide yang pertama kita mulai untuk foto. Slide pertama kita mulai 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampailah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, sehingga acara berlangsung dengan lancar. Kami juga memohon maaf sekiranya ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini. Semoga hasil dari kegiatan pemilu online ini dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab dengan baik. Saya Olivia Dwi Fitri Milenia, selaku MC, pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Kak Wandi bisa langsung di end aja. Ya. Baik,